Tentara Nasional Indonesia untuk pertama kali menyelenggarakan hackathon atau lomba membuat program komputer untuk kepentingan militer. Lomba yang digelar di Pusat Pendidikan Zeni Bogor, Jawa Barat ini diikuti ratusan programmer serta hacker Indonesia. Ratusan pemuda jago komputer dan hacker berkumpul di Pusat Pendidikan Zeni Bogor, Jawa Barat. Mereka saling unjuk gigi menciptakan alat canggih dan aplikasi untuk kepentingan pertahanan Indonesia. Kegiatan digunakan untuk menyaring inovasi teknologi pertahanan negara. Memiliki harapan bahwa dari kegiatan lomba hackathon ini akan muncul inovasi-inovasi dari pemuda-pemuda kita yang ke depan saya berharap hasil dari ini bisa menjadi temuan awal bagi angkatan darat untuk kita survei, kita tindak lanjuti untuk kepentingan tugas-tugas angkatan darat ya. Banyak masuk, kita pijit, nanti data masuk ke sini. Ya, jadi itu membuktikan bahwa nanti si petugas TNI udah keliling dan datanya bisa langsung. Dan dia bisa langsung potret dari sini keadaan-keadaan di luar juga perbatasan milik negara lain. Selamat pagi.